diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yap, hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salmi. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai aku Tija, dan di sini aku akan membuat video reaction lagi. Jadi di video reaction kali ini, sesuai dengan request kalian, aku akan membuat video reaction terhadap hantu Indonesia gak ada harga dirinya. Jadi aku tuh kayak penasaran gitu, masa hantu gak ada harga dirinya sih? Kayak gimana sih itu, kayak apa sih hantu gak ada dirinya? Hantu gak ada harga dirinya, maksudnya apa coba? Jadi aku tuh penasaran banget, pengen tahu tentang hantu yang gak ada harga dirinya ini. Jadi aku udah search di YouTube hantu Indonesia gak ada harga dirinya. Dan di sini ada sih ya, dari channelnya Mbak Sendesok, setan gak ada harga dirinya lagi. Jadi ini aku akan membuat reaction yang ini ya guys, yang daripada channelnya Mbak Sendesok. Jadi kalau kalian penasaran sama video reaction aku, tonton sampai habis ya guys. So okay guys, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and jangan lupa nyatakan double notification agar kalian gak tertinggal sama video terbaru aku. So please keep on watching and don't skip. So okay guys, sekarang aku ambil daripada channelnya Mbak Sendesok. Jadi ada setan gak ada harga dirinya lagi. Jadi aku tuh penasaran banget sama video yang satu ini. Jadi sekarang aku akan memulaikan video reactionnya. Ngomong-ngomong, kalian tahu helm hijau gak? Yang ojek online itu ya? Bukan Pak De, itu beda lagi. Helm hijau yang dimaksud di sini adalah seorang YouTuber misteri yang kerap mencari penampakan makhluk tak kasat mata. Tidak hanya mencari penampakan, helm hijau juga sering ngerjain para setan yang muncul. Di video kali ini, Mas Ndeso telah merangkum 8 kelakuan kampret helm hijau terhadap makhluk helm tak hijau kasat mata. Siapa sih guys? Tapi sebelum kita melangkah ke nomor 1, Mas Ndeso ingetin nih buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya sekalian, agar Mas Ndeso bisa terus menyajikan video yang menghibur dan bermanfaat. Oke? Okay? Ngebanting pocong. Hah? Apa yang kalian lakukan kalau ketemu sama pocong? Untung aku liatnya tiap pagi ya guys. Mungkin kalau malam pertama, ini pasti pingsan. Bakal geser yang guys. Yang kedua, ngompol. Yang ketiga, tapi berbeda dengan si helm hijau, bukannya lari ketakutan, malah di smackdown kayak gini. Itu benar pocong beneran gak sih guys? Wah, gak takut ya. Waduh, malah dikasih silat. Waduh. Sebenarnya itu pocong beneran gak sih? Kayak serem gelap gitu mukanya. Mau diapain pocongnya? Waduh. Dan setelah mendapat bantingan yang cukup mematikan dari si helm hijau, akhirnya malah pocong diangkat. Ini pun dan kabur. Wah. Itu beneran gak sih sampai terbang? Waduh. Gapokin kepala kuntilanak merah. Berijab, ya. Saat melakukan eksplorasi di aliran sungai yang angker, si helm hijau dikejutkan dengan munculnya helm sosok hijau kuntilanak lagi, guys. Merah. Konon katanya kuntilanak yang berwarna merah itu ganas. Tapi ini kok malah digaplokin kayak gini ya? Apa? Apa tuh? Benar gak sih itu diampas? Ih, serem guys. Serem banget tentunya. Hantam pocong pakai galon. Kejailan film hijau masih pakai terus galon. Berlanjut. Kali ini si lontong malang inilah yang menjadi korbannya. Dia film lagi hijau sudah membawa itu kayak sebuah aku sih, galon untuk apa dijadikan nih, senjata. Sih? Dan hal naas pun kok terjadi. Si malah lontong dia yang mendapat hantaman ketemu sebuah galon tepat di atas kepalanya. Kalau aku lihat malam ini pasti ngiri banget ya guys. Mau diapain? Mau diapas ya? Ih, serem juga ya kalau lihat di sini. Hal yang sama juga terjadi pada kuntilanak malang ini. Kok bisa dia sering ketemu hantu-hantu gitu ya guys?
Gebuk Aduh. kepala kuntilanak sampai copot. Masa? Kejadian berawal saat si Helm Ijo ngajak ngobrol si kuntilanak, tapi karena si kuntilanak cuek dan gak mau jawab, akhirnya kepalanya pun digebuk pakai sepatu. Memangnya kuntilanak bisa diwawancarai ya? Apaan? Kuntilanak malah diwawancara. Cepet-cepet kaget bangsat. Hilang kepalanya ya. Pocong dipakaiin helm. Apa sih ini? Aduh. Eksplorasi kali ini dilakukan di sebuah gedung yang cukup besar, yang pastinya lumayan angker. Si Helm Ijo tidak sendirian. Ia ditemani oleh si Joni, monyet kecil kesayangannya. Saat berada di lantai atas, si Joni ini ketakutan dan tidak lama kemudian sosok lontong ini pun muncul. Aku sih kayak terkejut gitu ya, kok bisa dia Bukannya ketemu menghindar, sama si sosok pocong yang malah benar-benar dipakein gitu ya, helm guys? agar selamat sampai tujuan. Mulai dipakein. Wih, serem ya. Ih, dia gerak gitu ya. Ih, serem ya. Tutup kepala pocong pakai sempak. Apa itu sempak? Sempak harusnya dipakai di selangkangan kan ya? Ini malah dipakein di kepala pocong. Itu kan celana dalam Pak D. Oh, pantesan dekil Pak D. Kampret, mau lu gua pocongin. Kayaknya Pak D duluan deh. Siapa sih ini? Bakar pocong pakai bensin. Oke. Berbekal sebuah bensin dan sebuah korek api, si Helm Ijo ini siap menyajikan sebuah pocong bakar. Bensin sudah disiramkan ke tubuh pocong. Namun sayangnya baju si pocong ini sudah dilengkapi dengan sistem anti kebakaran. Jadi apinya tidak mau menyala, pocong bakar pun gagal untuk disajikan. Apa benar-benar gak sih ini? Tuh, monyetnya tuh di bawah. Kok nggak mau dibakar ya, guys? Tarik pocong pakai tali. Apa sih? Lagi-lagi si lontong yang kena apesnya. Berbekal tali yang sudah disiapkan dari rumah, si Helm Ijo siap mengikat si pocong dan membawanya pulang. Saat tali sudah terikat, si Helm Ijo pun menariknya. Namun karena energinya mungkin terlalu kuat, jadi si pocong ini tidak berpindah tempat. Ia lantas menghilang dan si Helm Ijo pun terjungkal. Kayak temenan aja ya mereka. Ada-ada aja ya. Tariknya yang bener dong. Kok gue gemes gitu ya kalau mau ditarik-tarik sampai jatuh biar pocongnya jatuh. Jadi ini kenapa aku nggak takut, karena aku nontonnya waktu siang. Kalau malam nggak bakalan aku apa berani bilang. Rasain. Nah, itu dia guys, 8 kelakuan kampret si Helm Ijo terhadap makhluk astral. Kalau dipikir-pikir Aduh. nih, setan jadi nggak ada serem-seremnya ya. Ya memang ada Bener. yang percaya, ada yang tidak. Terserah.
mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ini dan sih yang bikin sama akhir video ini, Mas ingetin lagi nih buat kalian. Terus support channel ini dengan klik subscribe, like, and share. Kok kayak aku mau pengen lihat yang partunya lagi ya guys. Kayak aku sih, apa nih, lucu gitu ya, lucu banget. Ini kok lucu, bisa lucu banget gini sih. Ya ampun. So oke guys, sekarang udah selesai videonya. Jadi ini ya maksud kalian yang hantu Indonesia gak ada harga dirinya. Itu kayak bener-bener sih, kayak gak ada harga dirinya lagi ya. Kayak kalau dulu ya, kalau dicerita-cerita tuh setan malah nakutin apa? Manusia. Jadi di video kali ini kayak manusia yang nakutin setan ya guys. Malah dipukul-pukul pakai galon, diampas di kepalanya kayak gitu, dibagi helmet. Jadi aku tuh sih lucu banget ya guys. Dan pertanyaan aku yang benar-benar serius banget di sini adalah, adakah ini hantu beneran atau enggak sih guys? Jadi please komen di bawah ya guys. Jadi kalau hantu beneran sih aku kayak mungkin serem gitu ya guys. Kayak gimana sih kalau aku tidur sekarang takut ku bawa mimpi lagi. Jadi kalau enggak bener sih cuman settingan itu sih oke ya guys. Tapi bagi aku sih ini lucu banget. Jadi aku kayak gak bisa nahan ketawa lagi ya guys. Bener-bener lucu banget sih, ada-ada aja ya. Warga plus 62 ini bener-bener ada-ada aja. Jadi kalian kalau ada yang lucu-lucu lagi, please bagi tahu aku ya. Karena aku tuh penasaran gitu sama video lucu-lucu, karena aku suka banget sama yang lucu-lucu gitu. Dan di sini kayak gak tahu lagi dah mau ngomong apa. Hantu setannya udah gak ada harga dirinya. Jujur ya, kalau malam aku gak bakalan berani ya nonton ini. Karena kenapa, kalau malam aku tuh kalau lihat ini serem banget guys. Dan ini untungnya aku lihat di siang hari, jadi nggak apa-apa deh, aku nggak bakalan takut. Dari sini kayak udah siang banget, jadi nggak pada takut gitu. So oke guys, videonya hari ini sampai di sini aja ya, dan makasih banget udah mau nonton. Dan kalau kalian mau follow IG aku, please follow IG ku @tijasalni, ada double IG akhirnya. Dan itu aja ya video hari ini, semoga kalian suka sama videonya. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan double notification agar kalian gak tertinggal sama video baru aku. So, selamat hari raya Idul Fitri batin. Bye bye, thank you watching. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum. Don't you stop the music.